pertama. Tendangan langsung aja dari ternyata outside. Ya, masih di kotak penalti. Oh, ada palang pintu nomor 3. Faiz yang menyelamatkan gawang dari Tanjung Bintang. Ya, lemparan ke dalam gawang Serdang. Oh, ternyata salah lemparan. Ya, masuk di gocek-gocek ke depan. Apa yang terjadi? Oh, masih menang. Apa? Oh, ternyata out gawang saja yang terjadi. Balik ke lapangan kali ini. Serdang selesai ke kanan. Ada Serdang. Fadhan yang ke-7. Fadhan yang ke depan. Ada Farhan di dalam sendirian. Farhan memilih Serdang. Niko masih Farhan. Yaklim sana Farhan. Tidak ada kanan membantu. Berjalan yang ke dalam. Untuk ketemu dari Serdang. Siap-siap di sana Serdang Fadhan. Lempar ke tengah. Lempar dari siapa di sana. Mampak ada Serdang. Kavi. Kavi dari Bintang MC. Melihat dulu ke sana Kavi. Baik sekali Kavi. Di dalam Serdang Fadhan. Apa terlewat oleh Kavi. Cukup baik Kavi. Dirga di sana yang akan mengambil kendaraan gawang. Dirga angkat tunggu datangnya dibuka. Ada saudara Azam di sana. Masih Azam melebar ke kiri. Azam memberi pada saudara Kavi. Kali ini Kavi melihat dulu di sana Kavi. Tidak jelas umpan dari saudara Kavi. Melebar ke kanan dari saudara Diko namanya di sana. Diko masih duduk ke tengah. Ada Azam lagi. Azam akan lebar ke kanan dari saudara Diko. Kali ini Diko lihat dulu di sana. Baik sekali yang satu main Diko. Nampaknya mampu dihalang oleh saudara Rizky di sana. Masih di sini. Banyak dari saudara Sali. Masih lagi dari saudara Dian di sana. Kali ini dari saudara Safin. Masih Safin melihat dulu di sana. Bambang saudara Diko. Tidak pelanggaran di sana. Ada saudara siapa di sana. Oh, nampaknya saudara ke depan ada Raka nomor 9 bermain ke belakang. Raka lempar ke saudara Niko di sana, lebar ke kiri. Ada Raka kali ini. Raka cukup baik. Raka melewati satu pemain tapi tidak mampu melewati penjagaan saudara saudara Vale. Pengurapan sudah bersiap-siap angka 3 datang di sana. Nemi start gawang saja cukup berbahaya dengan langsung ke gawang dari saudara Vale. Jadi bukan kalang, sudah bagian kali ini bagi angkat tinggi datang dari sana. Dan dari siapa? Terlalu berat. Apa yang terjadi di sana? Ada Baran, di sana Baran. Masih Baran, Baran. Yakin, sudah Baran di sana. Terjadi, lemparan ke dalam, hampir saja. Ini sudah Vale, apakah mampu kali ini Vale? Angkat tinggi datang dari sana Vale, lalu sama Sabo. Lagi langsung mampu dalam, sudah Rizky. Lempar ke dalam kali ini, untuk tim dari Bintang FC. Saudara Niko, sudah lakukan Niko. Tidak ada penjagaan dari saudara Kavi nampaknya di sana. Terlalu terburu-buru saudara Kavi membuang bola di sana. Kali ini ada saudara Fadhan, nomor 7 Fadhan. Lihat-lihat Fadhan ke tengah di sana. Siapa yang dituju tidak ada rekan nampaknya. Mampu ke belakang saudara Vale kali ini. Masih Vale, biarkan mana kawan Vale di sana. Masih Vale, melebar ke belakang ada saudara Bimbim. Bimbim kali ini ke depan untuk terumpah saudara. Lagi-lagi gagal. Ada saudara Reza, terburu-buru Reza. Mengumpan saudara Safin kali ini. Ada saudara Vale, lebar ke kanan Vale. Masih kasih ke belakang. Ada Niko, masih Niko. Ke depan Niko, ada siapa di sana? Lagi-lagi ada saudara Dian, cukup baik. Berkan dari saudara Dian di sana. Lagi-lagi ada saudara cukup baik. Skill dari saudara Kavi kali ini. Masih Kavi, lihat dulu Kavi. Utang ke saudara Masa. Masih ada di bantu upaya lalu Kavi. Cukup berbahaya namanya. Saudara Kavi ini melihat dulu. Masih Kavi, masih Kavi. Dan pojok sudah Vale angkat tinggi datangkan di sana. Ada Azam lagi-lagi mampu di sendirian kali ini. Ada saudara Farah di sana. Saudara Bimbing cukup baik. Bimbing apa di sana. Berdalam barang ke dalam. Bergantian main Bapak Wasit Nur Hermawan berasal dari Jambi. Kali ini ada Fadhan angkat Fadhan ke tengah. Ada saudara Farah di sana. Farah di sana. Ada saudara Farah di sana. Ada saudara Farah di sana. Ada saudara Farah di sana.
berulang lagi kita dari serdang yang ada di ada Bagas di bawah utama lalu itu yang utama masih utama ke belakang ada Niko masih Niko ke tengah sana umpan pasar bumbu namanya bumbu umpan balik ke depan rupa Bagas ada Redasi yang kemudian di belakang kali ini tidak jauh satuan yang kurang baik dari anak-anak serdang yang ada di kali ada Niko itu kembali berkandung Niko tapi lagi-lagi mampu dialah oleh saudara Rizky Rizky terdekat Zafri nampaknya benteng pertahanan Cina lalu masukkan dari tim bintang MC kali ini depan ada siapa sana ada Davis masih Davis ada dia angkat bola sana tinggi tinggi ada dia ada saudara Fajar Fajar ke tengah ada Valo kali ini cukup baik bukan saudara Valo melebar ke kanan ada Tama Tama umpan ke tengah di sana ada siapa ada Valo satu dua cukup baik kombinasi ada Valo ada dia ke tengah di sana tak terjadi apa-apa di sana lalu ada saudara Fajar Fajar yang melintas ada Deku masih Deku langsung bisa ngebuang bola lagi-lagi tidak cermat satuan dari anak-anak serang mati kini ada Sabun kali ini Sabun umpan ke tengah ada Valo Valo melebar ada Deku kali ini berbuat Deku ke belakang ada Sabun di sana tapi kedatangnya nampak tidak jelas umpan terserah Fajar terburu-buru dalam sudah lakukan di sana ada Rizky angkat Rizky itu sudah tangan siapa di sana ada serang Fajar tidak keluar dari sana ada Sabun Sabun saudara Safin kali ini terlalu tinggi dan saudara Safin sudah lakukan cepat saja Fajar umpan ke tengah Fajar ada saudara Valo Valo Algani umpan ke depan lagi-lagi mampu dari saudara Fajar kali ini Fajar umpan ke depan siapa yang ketujuh saudara Farhan kali ini Farhan 1-2 dengan saudara Safin nomor punggung sebelah dari sebelah ini di sana Fajar Safin Safin akan berdekat di sana lagi-lagi jangkar untuk saudara Fajar kali ini Rizky angkat tinggi dengan saudara 7 di sana tidak ada rekan cukup baik cerah Dirga nangkap bola melebar ke kiri Dirga umpan ke cerah Ibnu Ibnu ke depan ada cerah Tama Tama sekitar masih Tama Tama umpan terumpas lagi-lagi gagal kali ini ada siapa sana ada Dian Dian dibayang-bayangin ke sana umpan ke belakang ada Dian kali ini Dian ah nampak salah umpan sana ada cerah Rizky sendirian Rizky ke depan mampu dicuri lagi-lagi ada Deku masih Deku mampu dihentikan belakang cerah Deku oleh cerah Rizky anggap kita tengah bersama sama ketujuh ah kali ini ke depan Tama kali ini masih Tama umpan ke depan Tama di sana kembali Deku Tama harus ke Deku cukup baik di sana bagus kali penyelamatan dari baik saudara Arif di sana hampir saja pelanggaran di sana kali ini ada serta Tama masih Tama umpan ke depan di sana ada Rizky kali ini Valo masih Valo sendiri ada kode 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 apa yang apa yang apa cukup baik tergerak ada serta Yanka lalu ke lapangan ada serta Tama kali ini dan serta Valo tengah ada Dian, masih Dian umpan ke depan sana ada siapa kali ini ada saudara Dian, masih Dian ke belakang tidak ada rekan yang buat dari saudara Dian kali ini umpan terumpas ada Farhan di sana masih Farhan umpan ke depan ada Dian, Dian masih Dian umpan ke tengah ya ampun umpan open semua langsung ke depan sana ada saudara Dian masih Dian sana dia ke Dian, Dian Dian dan Dian hampir-hampir saja Dian angkat tinggi datang ke sana ada Farhan masih Farhan Farhan umpan ke sana Dian terlalu buru-buru apa ya saudara Farhan untuk melakukan pergerakan berjalan Farhan dalam tutup serdang wilayah itu di sana Fadon bersiap-siap di sana Fadon dari kawan dari rekan di sana Fadon umpan ke sana Farhan ke tengah gagal sana Farhan masih Farhan umpan ke tengah ada sana Arif di sana masih Arif betul banyak ada sana Farhan kali ini Farhan ke tengah di sana ada sana Dian masih Dian umpan ke Rizky ada Rizky tendangan ke depan sana ada Farhan masih Farhan melihat Rizky ke sana Farhan 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 Rizky di dalam gawang umpan ke depan sana ada siapa lihat lihat
anak-anak bintang FC Rafael di sana. Gila untuk Mas Santo. Agar kurang rapat. Kali ini ke depan sana. Ada sudah ada kemudian ada. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kabar anak yang kenal. Lamparan penerangan baru masih tetap berjalan arah baru. FCB United selalu kasih langkah yang baru lagi masih mencetak kalah pada kembali masih bersama pada serangan partai yang tadi bintang tetap eksternal pandangan serta satu pada serangan hari kembali kembali serangan serangan masih sana ada selalu kali kali mendapatkan serangan dari arah kacar masih belajar bintang terhadap masih dari sebelah kanan hajar hajar masih empat dari serangan tengah sebelah lagi di sana masih tak elok tak kesal. Lagi-lagi sang bola milik Chandra. Selamatkan daerahnya sejauh ini menyebabkan menahan pencuri. Yang kesekar kalinya kembali masuk ke arah dari petar FC. Lalu masuk di sana. Saya bersiap-siap kali. Sang Menteri Perhubungan pada sore hari ini akan mengambil tentang pencuri nasional yang bersiap-siap. Bali nampaknya bersiap-siap. Lakukan petak pencuri berbahaya. Tampaknya hanya melibatkan lemparan ke dalam.
Baru nampak boleh berada lagi dalam tanah dari Serdang Zofi. Lakukan sudah pendek segera tanya masih mampu ditempatkan kembali serangan bertubi-tubi. Bali berhasil satu perbukaan belakang. Bali yang secara kendaraan. Dilakukan oleh anak-anak dari Putang Osri. Belas serangan nampaknya cukup berbahaya. Jika hanya menyebabkan pertahanan kawan untuk anak-anak dari Putang Osri pada hari ini. Bali Bintang FC bersiap-siap lakukan pertahanan kawan lakukan sudah pada sudah tanya kembali terlepas kontrol bola masih terjadi kembali masih bersama Bintang FC dengan serangan ke bawah serangan ada Palu masih lakukan terjangan berbahaya masih memberi tangkap dengan monster dan dari serangan ke bawah kembali Bintang FC masih Kazi nampaknya terlepas kembali lepas nampaknya kembali sudah menyebabkan lebaran ke dalam Bali lakukan sudah di sana masih ada Chandra dari perebutan sana masih dan Chandra nampak ilahkan tertangan coba-coba dari seorang pelaku luar sehingga hanya menyebabkan tertangan kawan untuk anak-anak dari tentang FC pada sore hari ini Balak kau sudah angkat tinggi datangnya Balik masih mampu dipentung oleh anak-anak dari sore ini tiba-tiba serangan masih menggosok nampak terbahaya nampaknya anak Makan lepas tekanan kejirlah kau sudah pendek segera tanya berbahaya lagi-lagi masih ada satu menurut salih mengamankan daerahnya sudah kembali terjadi tekanan terciri Lakukan sudah angkat tinggi berbahaya terlepas sampahnya berbahaya terlepas kembali ke berbahaya Baru-baru di sana, baru kembali terjadi perebutan masih di sana terjadi di bawah serangan. Terus dari sebelah kanan, putar-putar terlepas kembali anak-anak dari BTS. Oleh bersama terjadi perebutan di api dua pemain. Lagi-lagi terlepas kontrol bola satu persis. Cukup kenal wajar nampaknya pada sore hari ini. Untuk asrana nampaknya terlepas kembali kontrol bola. Baru masih terjadi perebutan dari selain itu di sebelah kanan. Baru masih perebutan di sana, dua pemain masih ke tengah. Masihnya terlepas ada selalu. Selalu balik ke kanan, rakan dengan kaki. Tapi cukup cantik nampaknya kembali Raka ataupun Kabur sekarang berputar-putar di atas dua pemain lagi-lagi ada Ibnu balik menggerak serangan salib terlepas kembali terjadi perebutan di sana wajar luar biasa kembali cukup kenapa langsung hari ini masih kita sudah serangan ketua terlepas nampaknya melanggaran dijatuhkan secara paksa sang pelah pintu itu Fajar akan mengambil jatah preman pada sore hari ini Kembali ke dalam penjuru di dapat Pasangan dari benar lakukan sudah pendek saja rataya berbahaya klasik Terlalu lemah nampaknya segala sudah bertantap Baru terjadi perebutan terjadi dengan cara berbahaya Hampir saja berbahaya Baru terlepas kontrol bola terjadi perebutan Masih di sana sering lebih Ada Farhan nampaknya Belakang Farhan Lalu masih ada sebuah kali di rumah sehingga kembali terjadi Di satu persen nampaknya Mustang menikasi sudah menyebabkan Bali maksudnya masih ada dari serang lakukan sudah berbahaya miskomunikasi dari tengah berbahaya hampir saja dan masih mampu diamankan Bali kemudian ada dari serang ini tetap bertahan berkiri juga dari petang FC pada sore hari ini terjadi kemelut kembali terjadi perebutan masih ada Chandra sang pelang pintu Bali dalam serangan masih serang motif musuh dari sel sebelah kanan berputar-putar di sana di api satu main terlepas kembali saya Bali lakukan serangan dari dalam masih mampu diamankan kembali masih dari tentang FC dengan serangan arah pacar ke kanan sudah Rizky ya Bali terlepas tanpa barisan penjaga gawang. Bali masuk di sana. Serang ini kembali serang musuh dari sebelah kiri. Masuk di sana. Sebenarnya tidak ada kawan yang bantu. Bali lagi terjadi perebutan. Pemelawat 11 main kembali ke situ.
masih diamankan oleh sang penjaga gawang pada sore hari ini. Balu lakukan sesuatu sebagai ada Rizky. Masuklah sebelah Rizky terlepas kembali kontrol bola ada Farah. Satu dua sebelah sana. Baru masih sedang menutup bahan serangan. Masuk dari sebelah kiri dan terlepas Farah. Satu dua sebelah sana ada Ibu. Masuk balu. Sang menteri berbicara balu melebar ke sebelah kiri. Ada sebelah kiri itu terlepas masih menganana dari bertahun sebelah serangan ada Kacar masuk dari sebelah kiri Kacar lebar sebelah sana apakah yang menyebabkan sehingga kembali lagi belakang dari bintang FC ke tengah lalu nampaknya masih mampu lewat serangan anana dari bertahun ke kanan masuknya ada Rizky satu dari serangan Ibnu masih menunggu serangan ada tengah ada Palu tetapi berhentikan apa yang telah keluar masih mampu dan Martel secara serangan di bawah serangan melesuk dari sebelah kanan ketengah ada Chandra lepas nampaknya Chandra balu lagi-lagi hanya mengikatkan pertahanan kawang balu masuk di sana bintang FC ke tengah masuknya satu dua satu ya ampun nampaknya terus komunikasi balu nampaknya masih sedang ini di bawah serangan masih dari sebelah kiri masih sedang ini balu lagi-lagi nampaknya disatukan secara pansat hingga mengikatkan pertahanan bebas dan sebenarnya Pak Ilatan ketahan berbahaya ya ampun dan senang ditangkap dengan masyarakat penjaga kawang balu masih di sana lakukan sila terjadi Rizky disapu bersih nampaknya oleh sang belah pintu dan sedang menuju sehingga hanya menyebabkan lemparan ke dalam balu masuk lebaran sebenarnya mendapatkan berada dari bintang FC balu masuk ini nampak sudah nampaknya lemparan yang berada balu masuk ada Palu balu ke tengah Palu dan melebar ke sebelah kiri balu masuk di sana anak-anak baru kita yang sudah serangan apanya masih diamankan balu masih ada satu lebar ke tengah selalu balu masih balu berat serangan lebar ke sebelah kiri ada Pacar balu masih Pacar balu masih berada berat balu masih di sana terlepas kontra bola masih di sana tercari perebutan dari bintang FC balu masih lagi kalau serangan yang dibangun nampaknya tercari perebutan itu balu satu dua setelan ke Pacar masih lebar ke sebelah kanan ada Kapu, masih Kapu, 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 luar biasa di atas lalu berkasi, Kapu, 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 berbahaya, lagi-lagi dicatatkan secara paksa, lalu tendang bebas didapat dengan anak baru. Balik ke dalam berbahaya kami nampaknya lagi-lagi dan lagi-lagi menyebabkan lemparan ke dalam sajam baru lemparan ke dalam menekan dalam dan kita RC masih di sana masih di sana sana kembali lepas ke dalam balik masih terlalu bawah serangan betul pas ramadhan Farah Farah api dan balik-balik Pacar cukup menyapu bersih pada sore hari ini balik masih di sana sebelum menutup masih ada Farah Farah kita terlalu terlepas kembali ada api kembali terlepas ke terbara Farah balik masih di sini lebar ke sebelah kanan Kavi 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 masih Kavi 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 api dua pemainan pada sore hari ini sudah menempatkan lebaran ke dalam Bintang FC masih sana ada Palu terlepas berbahaya serangan Palu dilakukan pada sore hari ini masih di sana terlalu lama nampaknya menguasai bola masih berputar-putar ada Palu diapit dua pemain kembali masih di sana sudah mati lebar ke belakang ada Palu berbahaya kembali Palu 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 masih di sana Palu ya itu bukan pelanggaran masih balu masih ada Ibnu lepas ke balu Pacar balu dan balu waduh rakyat tak ibu
Bali Nambaya masih melakukan musuh dari sebelah kanan, ada kasus kembali, kasus-kasus masuk sebelah.